Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan kunci rumah baru kepada dua keluarga yang terjejas banjir di daerah Pekan. Salah seorang penerima, Muhammad Kanafiah Abu Bakar, 52 tahun berkata, sememangnya dia tidak menjangka akan menerima rumah kurniaan baginda. Oi, tak ada lah. Tak ada lah kabur kita berangan nak dapat kan. Ha. Ini kipu kita tak tahulah mungkin rezeki kita apa kan. Macam mimpi lah Pak Cik. Macam mimpi lah. Mimpi lah akhirnya. Dapat sebuah rumah baru kan. Ha. Bila yang dia orang beritahu akan dapat ni? Mana lepas pada banjir dulu. Lepas tu lebih kurang sebulan lah macam tu. Dia orang datang melawat semua tapi dia orang tak cakap apa-apa pun. Mana lepas dia orang datang melawat dalam lebih kurang 2-3 minggu itu macam tu lah. Lepas tu dia orang bagi surat lah mengatakan yang kita dapat rumah ni. Kita pun tak sangka rumah. Kita ingat rumah macam rumah biasa je kan. Seri Paduka Baginda meluangkan masa selama 20 minit melawat rumah berkenaan diiringi Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Ali Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Sebahagian struktur rumah pusaka Hanafiah runtuh akibat banjir pada awal tahun ini menyebabkan dia terpaksa menumpang di rumah saudaranya.